Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Katel TV. So hari ni korang bersama dengan aku lagi untuk episod kedua dalam menyiapkan Civic FK7 Spoon. So aku dah balik KL. Aku dekat Shah Alam, dekat Bingkel Amin macam biasa nak sambung. So hari tu kan korang ada komen kan, bang, apa lagi, apa ni, kenapa seat spoon tak pasang, kenapa itu ini apa semua. Lepas tu aku punya pedal shifter pun tak boleh pasang. Tapi ni aku dah complete kan. So hari ni aku akan tunjuk kat korang semuanya, segala hasil dia bila dah pasang. Tapi aku minta maaf sebab aku tak bawa mic. So aku harap audio kita okey je lah, tak ada masalah tuan-tuan. Nampak? KY7 nama plate. Okay, so hari ni barang apa yang paling gila-gila sangat? Jom tunjuk korang. So ini kawan-kawan aku tengah tolong aku unboxing. Ya Allah, ya Tuhanku, Masya Allah. Crane Neck GT Wing dah sampai tuan-tuan. Itu hari tak dapat nak pasang sebab dia tak sampai lagi. Tapi ni dah sampai, rezeki korang lah dapat tengok. Okay, Adil tengah tolong aku. Dan inilah dia seat spoon semi bucket Gen 3. Kiri kanan Kevlar belakang. Siapa cakap aku tak pasang? Pasang. Cumanya untuk daily aku pakai seat Sportster, selesa sikit. Tapi yang ni kalau aku nak completekan, aku nak photoshoot, aku pasang dulu. Lepas tu dah habis photoshoot, aku buka balik, aku simpan balik. Okay. Kejap, aku rasa Jin, kejap, pause. Kita cerita tak pasal tak. Kita cerita pasal seat dulu kejap. Kedepankan dulu kejap. Okay, so inilah dia spoon full bucket Gen 3 Kevlar untuk untuk spoon lah. Spoon keluarkan ni ada. So macam mana yang korang boleh nampak, for a better view sikit. Yes sir. Memang sangat ringan. Seat ni sangat-sangat ringan, aku tak tipu. So inilah dia side stay. Ni kita panggil spoon side stay punya rail tepi kiri kanan. Yang ini harga dia korang boleh dapat lebih kurang dalam RM1,800 kan, Jinan? Tak silap side stay ni. Aku pun dah tak ingat lah. Dia RM1,000 lebih kan? RM1,000 lebih untuk kiri kanan side stay ni saja yang warna chrome ni. Okay, untuk seat ni pula korang boleh dapatkan sebelah lebih kurang dalam RM6,800. So kiri kanan harga untuk spoon full bucket Kevlar ni lebih kurang dalam 68 kau kali dengan 2, 15,000 kat lah, lebih kurang. Tak silap akulah. Okay, sebab pun dah tak ingat lah. Yang ni kita beli awal-awal dulu. Right. So yang tengah kita nak unboxing ni, apa dia? FK8 Crane Neck Wing Instruction Manual, compatible with Civic FK8, FK7 pun boleh pakai sebab chassis yang sama. Sebenarnya aku tak perlu pakai pun sebenarnya. Tapi kawan-kawan aku yang musibat ni semua, AJ, Kena pakai. Mana boleh macam gini je. Dia macam tak complete. So nanti ni aku tunjuk kau macam mana kalau dah pasang. Sebenarnya FK7 punya konsep macam ni je. Side mirror pun tak payah sebenarnya. Tapi disebabkan kita nak main mix and match, kita improvise look dia, kita pasang. Okay, so terima kasih yang korang banyak doakan aku kan, aku dapat pakai apa yang aku nak sangat. Macam nak menangis pun ada tuan-tuan. Kau bayangkan, impian kau daripada dulu, kau nak sangat, lepas tu dapat. Kau faham tak dia punya feeling dia macam mana? Dah buka ya. Masya Allah. Belah bawah dia? Ni atas. Ni atas? Ni atas. Crane neck ni terbalik tau. Dia panggil swan neck. Masya Allah. Nak hujan ni, Jom sambung. Weh, lawa gila weh. Lawa gila dia. Berbaloi dia leh. Agak berbaloi. Sebab tadi masa kita nak beli, kita fikir dah macam apa dia leh. Nak beli tak nak, nak beli tak nak. 2 jam tuan-tuan. Katanya dia orang ni saksi untuk aku fikir. Tu apa? Dia punya screw semua individual packing. Screw semua separate eh. Terbaik, siap. Sama macam beli kaliper lah. Itu hari buka kaliper pun screw semua asing. Yang ni Adil tengah buka apa, tak tahu. Baik-baik dia. Pisau. Tak, aku buat pasal dia. Risau eh? Gila, tak risau gila. Masalahnya crane neck ni, Dil. Harga dia, Dil.
Ya Allah, kejap lagi lah aku cerita. Nak cerita pun serba salah. Tapi, oh, ini dia punya kanak tepi dia. Holy shit. Tengok cover dia. Melengkung. Ha, tu dia bang. Ini yang selalu aku nampak dia orang pergi minta Mr. Ishma sign kat tepi ni. Sama vi melengkung. Masya Allah. Kemasnya ciptaan. Terbaik. Jin, jangan malas Jin. Ha? Kerja-kerja jangan malas. Tak ada pisau gila. Lebih baik, lebih baik. Bawah tu ada tapak dia. Ha, okay, sekarang ni Eugene aku pun tak tahu apa benda yang dia... Tu tapak dia Jin kan? Ha, tapak suan dia. Ni lah crane neck dia kan? Cepat Jin, cepat Jin, cepat Jin, cepat Jin. Jangan jalan Jin, jangan jalan Jin. Pisau Jin, lebih baik. Aku yang super excited. Ni apa lagi ni, Dave? Karbon lagi tu. Karbon lagi? Oh, ni tapak. Tapak. Haa, kat bodi. Haa, ini yang dekat bodi. Oh, untuk cover GTV punya tapak tu. Betul. Masya Allah. Tuan-tuan. Ya, Robby. Wih. Jin. Alamak, Jin. Calah, Jin. Tak calah gila. Okey. Huuu. Mac pun. Terbalik, Jin. Terbalik. Aku rasa macam ni. Yes. So nanti GTV ni dekat atas tu. Ya Allah. So how was it Jin? What do you think? Beli lah FK7. So you rasa apa? You pun rasa macam nak beli FK7 kan? Or FK8 lah. For sure. Sebelum I start main pun kau dah jual balik kereta ni? Tak. Tak 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 tak. Aku promise aku tak jual. Ni kalau aku jual kereta all go lah. Aku tak komplit barang. Wee. Wee. Can you see this? Masya Allah, tak sabarnya. So, bila kita dah bentang dekat bawah tuan-tuan, macam ginilah rupanya segala part-part dia yang diperlukan untuk nak menjadikan spoon crane neck wing ni. Masya Allah. Aku daripada tadi terpegun weh dengan dia punya carbon dia. Batik spoon ni memang tak pernah mengecewakan, Bik. Tak pernah mengecewakan. Ni yang paling jahat ni. Ha, batang dia ni. Ini yang membezakan antara GT Wing biasa dengan GT Wing crane neck ni. Dia panggil crane ataupun swan neck. Ha, angsa. Sebab spoon kan memang angsa punya... Kan? Angsa kan? Angsa punya symbolize lah spoon tu sendiri nama dia. Okay? Menggigil-gigil bai tangan aku. Shaking bai. Lawa gila weh. So ni lah dia view. Untuk kita completekan spoon. So kita ada full bucket kiri kanan amin kat situ dengan crane neck ni. So korang mesti tak sabar nak tengok macam mana hasil dia bila dah pasang kan dekat FK7 ni kan. InsyaAllah tuan-tuan terbaik. Harga untuk crane neck ni lah, sebelum aku terlupa merepek tuan-tuan. Aku pun rasa orang-orang owner-owner FK8 kalau dengar pun aku rasa pun mesti merepek. Dan aku pun rasa merepek. RM13,000 tuan-tuan untuk GT Wing crane neck ni sahaja, campur dengan seat ni tadi kiri kanan, railing lagi tak termasuk. Kalau dah masuk all go semuanya aku tak tahu lah maknanya berapa lah. Kalau 13 campur dengan ni 15, 28 dekat RM30,000 tuan-tuan. Kau bayangkan nak completekan habis pun punya pasal. Itu hari yang kereta-kereta itu hari kau dah habis dekat 50 lebih. Ha, kau tambah lagi ni 30,000. 80 lebih tuan-tuan nak dekat 100,000 nak siapkan spoon. Nampak macam simple. Tapi inilah hakikat dia. Masya Allah. Syukur Tuhan rezeki. Dapat merasa. Weh tak sabar weh nak pasang weh. Nak pasang. Min let's go, let's go. So sebelum apa-apa pun, apa kau punya first impression masa aku datang dengan kereta aku ni? Aku balik kan, aku buat kat JB kan. Okay. So first impression kau masa nampak kereta ni apa? Aku terpegun. Terpegun? Sebab apa? Sebab dia punya hasil lah. Hasil lah, cat. Kau dia punya hasil macam mana? Look dia lah. Ha, look dia memang A plus. So korang itu hari macam mana Jin? Adil, masa first impression nampak kereta ni tadi? Inari baru kau nampak kan? Baru fighter. Yes. Jin? Tak expect keluar habis terus. Dia tak expect siap terus lah. So you ingatkan sikit-sikit lah. One time off lah Jin eh. Macam mana kita impi kan. And so ni lah antara aku punya barisan kawan-kawan aku yang fighter-fighter weh tu. Sebiji Spoon, sebiji JS Racing, diorang semua memang steady.
banyak support aku. So ni lah dia, sama-sama kita dapat saksi kan, super duper crazy guys, super duper crazy. So sekarang ni kita spend time macam mana kita nak pasang feeling dia punya. Okay, so sebelum nak settle yang belakang, Amin tengah tolong aku selesaikan pasal pedal shifter ni. So dah boleh pasang Amin kan? Dah boleh ni. Dah tak menyala lah airbag. Ah, okay Adam, semua well function. So kejap lagi bila dah pasang, ha, ni nak tukar pasangan ni kan? Pasang steering. Masuk steering dah? Okay, sama-sama. Ngam-ngam cun-cun. Oh, ini dah keadaan dia. Haa, so itu hari macam ni lah look dia tuan-tuan bila dah siap pasang. Kau tadi kita orang pergi bolt and nut sebab nak beli skru ni lah. Yes. Skru ni tak cukup panjang tuan-tuan. Skru ni cerita dia. Haa, skru yang biasa tu pendek. Sekarang ni kau dah jadi macam extend tau. Kalau kau boleh nampak kan, kau tengok ni. Kalau view daripada tepi, kau dah jadi macam extend sikit. So itulah dia yang kita tak dapat pasang. Tapi ni pasal dah balik KL, kita dah jumpa lubuk kita balik, settle masalah. Ha, so kejap lagi view dah siap pasang dia. Hari tu aku tak buka kat korang engine hood kan. Ha, so inilah dia bonet untuk spoon, ada tagging kat situ. And then aku punya engine bay, aku ikutkan dia punya konsep yang spoon, pakai valve cover spoon warna kuning. And then oil cap, radiator cap. Ha, yang ni kau boleh dapat dalam ni 400 lebih tak silap aku. Yang ni 200 lebih, lebih kurang. Untuk valve cap spoon, 2000 lebih. Tak silap aku harga dia. Ha, 2000 lebih. Selalunya diorang buka ni, diorang minta sign kat sini. Ha, tapi disebabkan macam aku tak dapat nak dapat sign dia. So taklah, aku pasang je lah terus. Okay, so engine bay apa yang kau boleh nampak untuk kereta aku macam ni lah. Ha, ini yang ramai orang tanya. Carbon fiber ni. Ya, ini yang stock punya. Cuma aku pergi hantar balut carbon. Ha, yang tepi kiri kanan ni aku beli yang Shopee punya je. Carbon dust cover dia panggil. Ha, so yang ni lah aku pergi balut carbon juga sekali. Nak bagi matching kan. Ha, ni stiker-stiker lama pun dah terkopik kan. So untuk view jauh sikit engine bay. Ha, macam ni lah tuan-tuan. So memang macam ni lah. Engine spoon. Bar pun sebenarnya spoon tak pakai. Tapi sebab aku nakkan colour matching colour biru dengan colour kuning, aku cari bar Casco made in Japan. So bar Casco ni pun lebih kurang kau boleh dapat dalam 900 untuk FC1, FK7 sama. Right? So sedikit sebanyak aku boleh kongsi dengan korang pasal engine bay. Sebab itu hari korang tak dapat nak tengok. Ha, yang ni aku dah bagi tunjuk dah. Nanti aku tinggal nak kemaskan sikit-sikit, detailing wash apa semua. And then selesai masalah aku. Ha, ni stiker-stiker itu hari korang kata nak tengok kan. Ha, ada satu komen tu, bang bila nak tampal stiker-stiker kecil. Ha, okay, aku start daripada belakang. Kenapa aku tampal? Aku very particular stiker-stiker yang dekat kereta. So okay, first of all, spoon original Japan aku dapat. And then VTEC Club ni, dia satu society from USA. So then shout out to my friend Hanson, Hanson Graham yang tolong dapatkan aku stiker ni daripada US sendiri. So inilah dia, Japan, US, Cartel, Malaysia, aku. And then Spoon Sport Mania Thailand, yang itu hari aku pau si Miao Wee Shop. Stiker ni korang takkan dapat beli tau, melainkan korang drive kereta pergi ke Bangkok, pergi diorang punya meet up, baru kau dapat. So kita ada 4 negara berbeza dekat sini: Thailand, Malaysia, USA dengan Japan. Satu lagi tinggal below, Philippines. Aku tengah tunggu kawan aku punya gift daripada Spoon Mania Philippines. Right? Ini stiker yang belakang. Right? Tepi yang mana korang suruh tampal itu hari tu. Haa, ni aku dah tampal lah dekat bawah side mirror. Memang kat sini lah kedudukan dia. Haa, kemas, handsome. Haa, stiker type 1 dekat bawah je aku tak tampal. Sebab aku macam kurang lah. Sebab dia tiba-tiba warna oranye, macam tak kena sangat. So aku just fokus dekat part ni je. Sebab dia nak menampakkan orang kata spoon punya side mirror. Okay, okay, dah siap dah pasang seat spoon full bucket Kevlar kiri kanan. Ha, yang ni steering pun tadi tu, yang mana kita nak settlekan tadi, dah settle lah masalah kita. Okay, so sekarang ni macam biasa lah, pedal shift kau hidup kiri kanan, tak ada masalah. Ha, untuk seat ni pula aku cakap kau, dia punya position, dia punya look dia kiri kanan memang sangat handsome. Yang paling penting yang aku suka sangat dari belakang lah tuan-tuan, kau tengok, Masya Allah, handsome. Okay, side stay dah masuk, semuanya dah settle, tak ada masalah. Lampu ni yang paling baik. Sebenarnya daripada FC aku ada lampu kaki lebih tau, sebenarnya kiri kanan. Tapi satu hilang. Aku fikir nak letak mana. Lala aku cakap Amin, Amin, kita tebuk, Amin. Kita tebuk, kita letak kat sini.
So orang belakang adalah satu point merah sikit. Kalau tak nak custom, letak bawah ni kiri kanan lampu kaki untuk orang belakang. Tapi tak ada. Right. So untuk seat, aku rasa korang dah settle. Steering punya part pun dah settle lah kan? Ni yang kau nak sangat tengok tadi tu, tak ada masalah. Sekarang ni yang paling penting, kita nak sambung GT wing belakang. The moment of truth, macam mana rupa dia wing FK8 dekat FK7. So ni aku test duduk. Okey lah babe, sedap lah, selesa. Macam tak ada kekurangan langsung. Kawasan buntut dia pun lebar babe. So terbaik untuk seat spoonful bucket ni. Untuk aku tak payah apa okay. So sekarang ni nak kena, Amin cakap nak kena cantum dulu, Amin eh? Dia cantum dulu. Baru boleh marking? Yes. Kalau tak boleh nak marking kan? Kita nak sengit. Macam ni okay, manual dia semua dah ajar dah dekat situ. So kita tebuk dua lubang. Dua lubang kena tebuk. Dia dah buka dah. Okay. So jadi dia dah ada dah ni kat sini kalau pasal. Dah ada marking? Oh okay. Dah ada ruang tangan lah. Sini tak silap. Dengan sini. Alright. So nanti kita tengah tebuk. Haa? So kita tinggal pasang je. Mantap. Yes. Jumpa dia dah. So manual dia ada ajar dah semua. Okay. Oh aduh, tengok Min. Dia orang photoshoot ni pun kau ajar. Dia orang boleh setting lah benda tu. Pakai flash. Dia nak nampakkan juga. Oh carbon tu. Tak sabar babe ni babe. Nak pasang babe. Manual dia memang detail. Ni tapak dia yang tunggu nak kena lekat kat situ tu. Ni lah dia. Okay Min, okay. Macam biasa, selamat study. Right. Try dulu. Okay, ni kalau dah pasang sikit-sikit. Ni tapak dia. Tiga lubang ni yang kita kena tebuk. Kalau FK8, dua lubang ni dah ada. Spoiler asal Type R. Dia orang tinggal tambah satu je. Tapi FK7 tak ada. So kita kena tebuk tiga lubang tau dekat aku punya body. Tapi macam ni lah keadaan dia. Bila dah pasang, nampak? Dia terbalik tau crane neck ni. Tak ada lagi lah aku jumpa GT wing yang terbalik macam ni lah. Dia dah macam style-style Liberty Walk lah. Batang dia ni yang jahat sebenarnya. So ni Amin tengah settle yang belah sini. Ngam Amin. Ini hasil dia. Lebih kurang lah. So kita memang kena pasang dulu complete semua. And then baru boleh fitting. Sebab aku nak marking ni. Kalau kau dah ada lubang senang. Tapi dia belum ada kan. So aku nak kena buat marking lah. Terbaik. Alamak. Belum siap lagi dah. Alamak. Weh gila. Mel, apa kata hang Mel? Gila. Hang baru borak semalam Mel dengan Amin. Hang baru borak. Kata kenapa kakal tak beli lah GT wing tu apa eh. Kini hari Jamil sampai tahu-tahu dah bersusun lah. Pening boleh Jamil. Lawa babe. Memang lawa. Marking kita pakai sat apa ni dah. Tape kertas je macam biasa tuan-tuan. Tak nak calar. Old school. Jangan calar-calar Jin. Bantai kau orang. Babe, lutut jangan kena bumper Jin. Tadi aku tanya Jamil, sekarang ni Mel kalau jual mesti kita kena jual dengan kereta lah Mel eh. Maknanya untung dengan buyer siapa dapat eh kalau komplit. Kereta jangan jual. Jangan jual. Hang tak bagi aku jual? Jangan. Aduh macam mana? Mat Saleh buat-buat projek dia jual Mel. Kita buat-buat. Hantar kat Thailand. Tengok Thailand? Jangan tengok US? Jangan. Bersepah. Basah kepala siap macam ni. Tengok. Tapi aku terang-terang cakap Mel ni kalau andai kata betul jual, aku rasa memang bayar untung gila Mel eh. Sangat untung. Semua benda kita beli baru. Steady lah. Aku menunggu steady bayar lah. Nanti lah. Ini masih gila-gila yang kau tak boleh. Mak atau body kata. Kau conteng. Bagi aku polis lah. Kau dah habis fikir apa duk. Apa dia? Weh. Ini maka permanent setan. Tak ada apalah. Mak budak-budak ni. Kantoi pula. Aduh. So tak ada siapa boleh dapat jangka dia punya lubang dia dekat mana. Macam ni lah cara kalau kita nak fitting kan. Nak cari mana lubang dia kan. Nampak macam simple tuan-tuan. Tapi hakikat dia Masya Allah. Boleh kot ni. Aku tak nak tahu. Yang aku tahu kejap lagi yang lukisan merah ni hilang. Hilang. Kau jangan hilang. Kalau tak hilang Min. Hilang.
So kalau ikutkan dekat sini, FK8 memang ada dua lubang asal, tapi kita tak ada. So kita marking cara macam ni lah. Sini 3 point. Cun-cun Cina mesti sama. Ini dah tak ada patah balik tau. Tak ada patah balik. Tak ada. Sekali tebuk memang abai. Ini FK7 tau, bukan FC tau tebuk. Aduh. Ada lagi eh? Bukan dua tau. Sabar. Ni paling seram ni. Kena pergi hantar Dan Pro wey. Kemek wey. Aduh wey. Tiga lubang settle. Ini boleh. Kita bagi juga. Eh, musibah. Hilang tak hilang? Nah, ini semua idea kau, kau tahu tak? Sampai cerai kuning tu, Jin. Tak ada. Asyik baik hilang. Jangan nanti orang komen kat kau punya YouTube sampai cari rumah aku. Takut. Baik, mantap. Eh, jangan gila. Itu je, sikit je. Ngam. So korang ada tanya itu hari kan, macam mana cool start kereta exhaust ni. Dia tak kuat sangat pun, tapi sound bassy lah. Kalau macam jazz dulu kita pakai apa, kaki motor GT Bob kan, bunyi lebih kurang lah. Try main start. Pasang crane neck. Aku nak bagi kau better view sikit. Aku nak suruh Amin reverse sikit. Reverse Min. Baru nampak kereta. Masya Allah. Aku daripada tadi mula-mula siap pasang. Terbaik we. Alright. Sangat kemas kedudukan dia. Total skru yang kita orang pasang tadi, segala Allen key dia ni, total ada 20 biji tuan-tuan. Ni stiker caution ni pun aku rasa nak kopek je kot, sebab tak ada faedah. Sebab nanti kalau dah berpanas, berhujan, tinggalkan kesan pula. Alright, settle masalah. Lawa gila tuan-tuan. Sangat cantik. Aku tak boleh brain duk. Tapi bonet nak buka jadi berat gila. Mungkin sebab berat kot GTV ni. Tapi okey, function pun ada, downforce. So ni dah dia. Dah siap tuan-tuan. Spoon FK7 complete. Barang FK8 pun sebenarnya yang tak perlu pun kita dah masukkan dekat sini, nak bagi sama. Masya-Allah. Seat dalam pun dah siap semua. Okey Min eh? Kedudukan pun semua selesa eh. Ngam, steering pun dah siap. Pedalship semua hidup. Terbaik. So itulah dia tuan-tuan. Aku pun dah nak gerak balik sebab ni pun dah malam. Kau bayangkan aku daripada pagi, daripada pukul 11 lebih kurang, siapkan segala-galanya. Ni dah siap. So aku nak balik. Terima kasih pada korang yang mendoakan, yang support tak henti-henti. Aku just nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Yang siapa yang tengok episod 2 ni, yang keep on follow up segala pergerakan, segala aktiviti aku. So kita jumpa to the next video, InsyaAllah. Ada sikit lagi pasal kereta ni, penjagaan, car care. Tapi pasang barang dah complete dah. Untuk spoon dah tak ada apa dah. So inilah dia. Thank you so much mana yang support Katel daripada hari pertama sampailah sekarang. You guys are the best. Right. Ciao. Wassalamualaikum.